salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam perpaduan rakyat Malaysia. Info hari ini, sebaik kembali mengerjakan umrah dan bercuti di Dubai, pelakon Putri Sarah Liana terus dimasukkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Berikutan keadaannya yang tidak berapa sehat. Mengakui cukup menyayangi hospital staycation, Sarah atau nama sebenar Putri Sarah Liana Megat Kamarudin 38 tahun berkata, dalam tempo tersebut dia dapat berehat secukupnya bagi mengembalikan semula tenaganya. Tak dapat dinafikan, memang saya sudah suka berehat di hospital. Saya boleh tidur, saya boleh berehat dan cas semula tenaga. Alhamdulillah Allah bagi sehat, my haters be like, oh no Sarada sehat, tulisnya di Instastory. Turut berkongsi dia akan kembali sambung bekerja di set penggambaran drama Andai Itu Takdirnya, lakonannya bersama Hana Delisa dan Syukri Yahya. Insya Allah saya akan kembali ke set Andai Itu Takdirnya dalam masa terdekat, tulisnya. Terdahulu Sarah mengerjakan ibadah umrah buat kali kedua bersama kedua-dua anaknya sebelum terbang ke Dubai bagi percutian keluarga. Sekian info hari ini, terima kasih.